perbatasan. Sabri nyari kasih. Sabri mas. Kemana aku tahu? Kemana? Udah lama mbak kerja sini? Baru? Baru? Iya. Berapa bulan? Lima. Lima? Asli mana? Aku? Iya. Jawa, S3. Sunda? Saya Jawa. Jawa? Jawa. Sunda? Sundanya mana? Aku Sundanya Tasik, Jawanya Solo. Oh, betul. Saya Jawanya Rembang. Rembang apaan tuh? Tahu, Rembang. Semarang. Oh, Semarang. Oh, aku punya saudara di situ. Perbatasan. Sabri nyari kasih. Sabri mas. Semarang aku tahu. Semarangnya mana? Ya, aku nggak tahu Semarang mana. Tahu sih rumah saudara di situ aja ada. Oh. Ya, pulang kampung. Iya pulang kampung. Kenapa pulang naik motor? Naik motor sama jalan-jalan. Mau ikut? Masa Rembang gak tahu? Gak tahu, aku jarang pulang kampung. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Paling ujung. Bentar saya searching. Kes. Ya. Oke. Oke, kita lanjut perjalanan pulang kampung menuju Jakarta ke Rembang. Kira-kira perjalanan ini menempuh jarak yang cukup lumayan jauh, yaitu kira-kira hampir 600 km, mulai dari Jakarta ke Rembang. Perjalanan ini pasti akan begitu melelahkan karena di sini saya sendirian. Perjalanan ini mencoba sebuah tantangan yang baru. Yuk kita ikuti terus, jangan skip perjalanan saya
dari Jakarta menuju ke Rembang. Saya di sini pakai motor CB150R. Habis isi bensin, tadi saya isi power biar tarikannya lebih enak. Tadi diisi sama mbak-mbak cantik tadi. Oke, ada sedikit masalah. Maaf sebentar mengganggu. Ngecek kelempakan apa saja. Takutnya ada yang kari. Oke, teman-teman. Sebelum kamu mudik berjalan jauh, jangan lupa cek kendaraan, mulai dari kendaraan itu sehat, mulai dari rem semuanya sehat, tidak ada kendala, siap bertempur, dan peralatan seadanya, bekalan jangan lupa, harus safety, itu yang paling penting. Oke, pantengin terus. Saya cari jalan pintas biar cepat. Ini saya start dari Jakarta Barat untuk menuju ke Bekasi, lolos dari Jakarta. Oke, saya udah nyampe di Palmerah. Saya lewat Palmerah, nyebel, lalu lewat Cideng. Lewat Tebet, lalu lurus terus lewat Kampung Melayu, tembus Sutur, Bekasi. Saya mulai start
jam 11.00 WIB waktu Indonesia Barat. Saya sendirian. Perjalanan ini cukup melelahkan, tapi sangat menyenangkan. Para pickers, rider-rider, jangan kalah. Oke, pantengin terus. Oh iya, jangan lupa subscribe channel kami. Semoga channel ini bisa berkembang, bisa mengupload video-video yang seru dan menantang. Semoga Anda terhibur dengan video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel ini. Oke, tantengin terus perjalanan kami dari menuju ke Rembang Timur. Mungkin Anda rasa asing ya, Rembang. Banyak apa orang-orang yang tahu. Semoga dengan video ini Anda bisa tahu daerah Rembang, Rembang Timur. Kalau nggak tahu bisa kalian searching di Google. Oke, kita ambil jalan pintas biar cepat cepat perjalanan. Terus videonya. Jalanannya lumayan sepi karena saya berangkat dari Minggu. Jalanannya cuma longgar. Semoga perjalanan nanti tidak begitu macet. Karena kalau macet akan memperpanjang waktu perjalanan kami. Perjalanan kami sangat jauh. Kira-kira hampir 12 jam lebih, kira-kira 10-15 menit dari Jakarta ke Rembang, 565, kira-kira 600-an kilometeran lah. Kita bersedia, kita gas. Semoga perjalanan ini menyenangkan dan tidak ada halangan. Semoga baik-baik saja, amin. Oke, pantengin terus videonya.
Hujan lebat dari selatan, lalu muter terus lurus Jatinegara. Mulai oke. Ini akan ada part keduanya. Tonton terus.